Saya redha, namun nak melupakan kehilangan adik Mat memang tidak boleh. Itu luahan sedih Muhammad Zamri Zainal Abidin, bapa kepada Muhammad Zaharif Afandi, pelajar tingkatan 5 yang maut dilanggar kereta dipandu pegawai kanan polis berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati di Meru, Disember tahun lalu. Muhammad Zamri, 56 tahun, berkata Ahad lalu genap 100 hari kematian anak bongsu daripada empat beradik itu. Namun dia masih terbayang-bayang gelagat Muhammad Zaharif atau lebih dikenali dengan Dik Mat yang sangat manja dengannya. Jadi dia daripada kecil sampai umur 17 tahun memang dengan saya. Jadi apa pun dengan saya je, mandi ke apa ke memang dengan saya. Jadi tu yang kenal sangat tu. Tapi dengan dia sampai sekarang tak boleh lupa, kadang-kadang duduk menangis. Bukan kita kata kita tak redoh dia bagi, kita redoh, kita tahu dah Tuhan bagi pinjaman dia, anak harta ni semua Tuhan bagi pinjam. Tapi perasaan tu bila tiap kali baca Yasin tu memang ingatkan dia, kelakuan dia apa semua. Sebab dia memang manja dengan hamba. Saya takkan pergi ke mana tanpa bawa dia. Itu. Menurut Muhammad Zamri, selain rindu untuk menyuap Dik Mat ketika bersahur, dia juga rindu untuk solat tarawih berimamkan bekas pelajar Ma'had Tahfiz Bait Az-Zakiyah itu. Ramadan kali ini juga katanya tiada lagi keletah Dik Mat yang makan berbuka berkongsi pinggan dengannya dan permintaan manja juadah nasi berlaukan ayam. Muhammad Zamri berkata kediaman mereka kini suram tanpa gelagat anak yang sangat pemurah itu memasang langsir dan lampu perhiasan setiap kali hari raya. Sementara itu, ibu adik Mat, Mimi Julia Ismail, 51 tahun, perancangan mereka sekeluarga untuk berpakaian sedondon warna oren bata sempena hari raya tahun ini tidak kesampaian. Ya, masa sehari sebelum dia meninggal tu, kami hari Sabtu tu kami tutup kedai. Memang tutup kedai, jangan janji ke dia, baik kamu jangan janji dengan orang nak pergi baiki-baiki motor ke, kita nak pergi KL, cakap kat dia macam tu eh. Okey, lepas tu kita pergi KL hari Sabtu. Hari Jumaat tu kami berniaga lagi, hari Sabtu nak pergi KL. Lepas tu, okey, dia cakap macam tu. Lepas tu, hari Khamis tu dia cakap dengan saya, ibu-ibu, kita pergilah hari Jumaat, kita tidur kat hotel, dia cakap macam tu. Kata, tidur hotel tak boleh sebab apa, nak jaga ibu, nak kena jaga anak, apa, anak saudara dia lagi. Tak bolehlah nak tidur hotel, kita pergi balik hari je. Begitu okay. Niat nak beli baju raya lah. Ya, memang nak shopping baju raya je. Dah memang janji kan dia, dan alur semua cuti apa semua nak beli baju raya. Hari Sabtu rupanya dia meninggal kat Ahad. Memang tidur hotel sungguh lah malam tu. Tidur sorang-sorang kat hotel. Menurut Mimi Julia, setakat ini dia dan suaminya masih merasa sedih dan tidak membeli baju berwarna oren bata seperti perancangan awal mereka. Namun katanya mereka tetap akan pulang ke kampung keluarga suami di Kemaman, Terengganu seperti yang dijanjikan. Ujarnya, suasana kali ini bagi keluarga mereka sangat suram tanpa kehadiran adik Mat. Allahyarham Muhammad Zaharif Afandi meninggal dunia 15 Disember lalu selepas dipercayai diseret kereta yang melanggarnya sejauh lebih 5 meter, kira-kira 12.30 tengah hari. Dalam kejadian terbabit, Allahyarham maut di lokasi kejadian selepas motosikalnya dikejar dan dilanggar dari arah belakang kereta yang dipandu oleh seorang pegawai kanan polis.